warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i mursalin wa 'ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat muslim dan muslimah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bersedekah pada bulan Ramadan. Sedekah merupakan amalan sunnah yang Allah anjurkan kepada umatnya. Dan apa sih arti dari sedekah itu? Yap, arti sedekah itu yaitu berasal dari kata sedekah yang artinya jujur, ikhlas, dan benar. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur pada diri sendiri atas apa yang Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita. Terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innal musaddiqina wal musaddiqati waqrudullahu qardan hasanah walahum ajrun karim. Dan contoh bersedekah itu seperti apa? Di dalam bulan Ramadan kita bisa bersedekah, yaitu dengan menyuguhkan orang yang berpuasa makanan kita berikan, kita suguhkan. Lalu yang kedua, kita bisa memberikan atau memberikan sebagian harta kita kepada masjid atau musola yang ada di sekitar lingkungan kita. Lalu keutamaan bersedekah apalagi ya di dalam bulan Ramadan? Nah, dengan bersedekah insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pastinya kita akan menghindari dari murka Allah dan terhindar dari siksa api neraka. Dan pastinya kita akan diberikan derajat yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi motivasi kita sebagai umat Islam agar selalu memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.